Ah, sini sini sini. Bukan yang bawah. Sesungguhnya situasi banjir yang berlaku kini memberi kesan yang besar kepada semua, tidak kira manusia maupun haiwan. Beberapa video yang telah dikongsikan oleh pengguna TikTok memaparkan usaha beberapa pihak yang berhati mulia dalam menyelamatkan kucing yang terperangkap dalam banjir. Kebanyakan kucing-kucing yang ditemui ada yang di dalam kelaparan, ketakutan dan juga kesejukan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang sudi menghulurkan bantuan. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang terbaik. Mari sama-sama kita saksikan video yang telah dikongsikan. Kita sesi menyelamat kucing. Tengok tu, dia panggil lah siannya. Sini sini. Alah sayangnya. Alah alah alah. Sini sini sini. Ikut papa, ikut papa. Okey, boleh. Ah, sini sini sini. Bukan yang bawah. Boleh. Sini, pegang. Sini, sini, sini. Sekejap. Okey, tangan sini. Takut dia tu. Takut lagi. Tak. Sikit je. Ayah. Diam. Kecemplung dalam air yang. Okey. Sini. Dah berapa hari tak makan ini? Ini tahu ni. Luwe lagi. Yuk. Wah, dia cengkam. Paksa. Yuk. Dah ikut tak? Diam. Sesi menyelamat dengan kucing. Alah, dia tengok ni. Ayuh. Mukanya bengkak sebelah. Banyak minum air ni. Okay, geng, kita punya misi ni je, geng. Sama dengan kucing. Dengan tekong kita lah. Tekong kita alhamdulillah dapat selamatkan kucing yang garong ni. Nyom. Jam sing. Ayo. Muka-muka pecinta kucing. Banjir, geng. Allah. Cerewis mulutnya. Dia cerewis, geng. Faal lah, bengkak lah. Bengkak kan? Allahu akbar, kucing. Jangan lagi. Naik ke atas lori. Tumpang. Banjir di Medan . Kucing duduk dekat van jenazah. Alhamdulillah, tuan kita. Alhamdulillah. Allahu akbar. Terjun balik pula. Mana dia? Jen. Hai, ni. Garang, Jen. Garang, Jen.